Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pelosok Teh. Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbagi yaitu cara menonaktifkan koreksi otomatis di aplikasi Gbot ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman pengguna aplikasi Google Bot atau Gbot ya, yang mungkin mengalami kebingungan ya saat mengetik kata ada koreksi otomatis dari sistem Gbot, maka kalian perlu menonaktifkannya. Nah, langsung saja kita masuk ke tutorialnya teman-teman ya. Nah, di sini pertama masuk ke menu HP kita dan cari aplikasi Gbot di HP kita atau Google Bot di HP kita. Nah, jika sudah kalian klik masuk, kemudian di sini kalian cari koreksi teks. Nah, di bagian sini. Kemudian setelah itu kalian cari yaitu menu sebentar. Nah, di sini ada koreksi otomatis, koreksi kata saat mengetik. Nah, kalian off-kan saja dengan cara klik sebagian sini. Nah, nanti secara otomatis saat kalian mengetik ya di mana saja menggunakan aplikasi Gbot, maka kalian tidak akan menemukan koreksi otomatis di atasnya. Contoh, nah seperti ini ya, jadi aman ya. Nah, begitu tutorialnya, semoga trik ya dan informasi kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat mencoba. Jangan lupa juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar jika ada yang ditanyakan. Sekian tutorial kali ini, sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.